Pemerintah Kabupaten Sumedang ngalakonan prak-prakan evaluasi kalawan gembleng, patali jeung dilarap kenana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hambalan hiji di lowokna. Antukna Kabupaten Sumedang nyindekeun pihakna bakal perpanjang prak-prakan PSBB dina hambalan kadua anu dilarapkeun tepi ka 18 Mei 2020. Bupati jeung Wakil Bupati Sumedang ngembarkeun dumasarkan hasil evaluasi prak-prakan PSBB hambalan kahiji di Kabupaten Sumedang, penteuna kurang ti rata-rata nyaeta ukur 60%. Mucuhulna mangpirang kasus corona anyar butuh ketak keur ngadalikeun kalawan tandes nalika nindak warga nu ngalalar ka Sumedang lebah nyinglar sumebaran COVID-19 di leleuwekna. Dinamprona putusan anu dicokot ku pamarentah Kabupaten Sumedang nyaeta ngalarapkeun PSBB hambalan kadua anu bakal dipitembeyan dina tanggal 6 Mei 2020 tepi ka 18 Mei 2020. Dinamprona nalika prak-prakan PSBB hambalan kahiji masih rea penyalimpangan anu karandapan di eta leuwek sarta lampah nindak nage masih mangrupa panggeuing atawa sanksi fisik. Rerancangna dina PSBB hambalan kadua, petugas gugus tugas COVID-19 bakal nindak oknum anu ngarempak PSBB di leuwekna ngagunakan sanksi luyukan aturan anu dilarapkan. PSBB ini sama dengan diam di rumah saja. PSBB diam di rumah. Nanti tim seksi humas, tim IT dibantu dengan para anggotanya memaksimalkan sosialisasi tentang PSBB tahap kedua ini, karena kami sekarang lebih langsung penegakan hukum. Untuk edukasi, untuk diseminasi aturan, untuk sosialisasi kemarin sudah cukup. Sekarang adalah penegakan hukumnya, sehingga sanksi-sanksi di PSBB tahap kedua ini akan kami formulasikan sehingga memberikan efek jera. Kukituna kudilarapkeunana PSBB hambalan kedua, Bupati Sumedang miharep sakumna warga tuhu kana aturan anu dilarapkeun ku pamarentah. Pangnakitu pamangarempak eta aturan bakal ditibanan sanksi hukum anu bakal ngarugikeun dirina sorangan. Diki Guntara, Bandung TV.